Ini lose formation aja. Scatter, scatter. Oke, udah scatter ya semua. Satu maju. Tiga ikut aku. Infanteri depan aja. Kamu shield wall di sini nanti. Nah, kita nggak usah ikut-ikut ya, kita lihat, mau lihat. Crossbow, crossbow. Tapi masih banyak yang ditembak, emang kena semua sih. Karena mereka kan bisa multi ya, kalau crossbow itu asiknya. Bisa nyerang juga. Ya, halo teman-teman, kembali bersama Taruto. Kita kembali bermain game Bannerlord di episode 14 ini di season 2. Ini kita partinya sudah aku kabulin ya, teman-teman. Isinya murni ini Flandian Sharpshooter, tapi ada beberapa sih Hardened Crossbowman. Soalnya susah nyarinya, aku keliling-keliling. Akhirnya ketemunya cuma segini, 9 masih 9 aja, sisanya ini pakai Hardened Crossbowman. Nanti kalau di-upgrade sih jadinya Sharpshooter ya. Jadi harusnya nanti gak apa-apa lah ya. Ditoleransi ya, teman-teman. Juga ada Enter Smithy, bentar. Ada yang bilang pakai genti pedang aja. Yang ada mas-masnya apa-apa. Lumayan sih. Kita pilihan dari ini ya. Yang kita sudah terbuka cuma ini aja. Wah, atau two-handed aja ya. Two-handed aja ya, teman-teman. Wah, terbatas pilihanku two-handed. Tapi gak apa-apa lah, two-handed aja. Kan entah daripada aku kan nggak punya pakai shield, tidak pakai shield, jadi two handed langsung aja ya. Ini berarti kayak adanya ini aja sih. Berarti ini yang kita ganti. Wah, terbatas ya, nggak ada yang mewah-mewah ya. Karena kalau two handed, kalau gitu tembali aja one handed lah. One handed keren ini, soalnya ada mas-masnya banyak ini. Udah pakai one-handed aja biar style aja. Pilihanku dari semua ini ya teman-teman, yang ini decorated saber blade, sama yang paling kuat sih ini. Dia nggak ada trash damage kan, kita buat apa nunjuk-nunjukan sih, langsung bacaan aja. Tahu bacaannya dia 93, tertinggi dibanding lain-lainnya loh. Lainnya sekitar 70, ini 78. Tapi mending ini aja ya, kita naikin bentar. Yang handlingnya nggak nemen-nemen. Ini ya kayaknya. Ini nih, handling 89 tapi efeknya lebih bagus. Nah ini mas-masan semua loh malahan. Keren kan? Kita cari yang singkat damage-nya nambah banyak. 98 tapi bukan mas. Ini 99 loh ya. Dibanding sama ini berarti bagus mana? Oke, bagus ini berarti. Coba kita naikin, nambahi, bisa nambahi swing cut gak? Oh, ini bisa nambahi swing cut, teman-teman. Mending ini aja ya. Ini. Dibanding sama ini. Oh, lebih bagus handlingnya malahan. Oh, ya ini aja. Oh, ini apa sih? Ini saja ya. Tinggal handlingnya, selisihnya ya nggak banyak. Oke. Swing card damage ini maksimal kan 99 tapi 88. Gak apa-apa lah, ini aja. Kita maksimalkan supaya 97 ya. Lalu gagangnya. Yang paling bagus swing card damage-nya yang ini. Oke.
Kita naikkan supaya 100 ya. Ah, tapi handlingnya jelek banget. Ya nggak apa-apa, komen ya, janganlah. 87 tadi. Ini aja lah ya. Loh ini bagus ini aja. Swingard damage 98. Endingnya juga masih oke, tambah ini. Wah, tambah berkurang. Kok malah bikin tambah kurang ya? Tadi apa sih sebelumnya? Wah, kok kurang bagus ya? Udah, kalau gitu udah, kita nggak terlalu cari an aja tuh teman-teman, nyari stylenya aja. Nurutin ini nggak jadi-jadi malah. Nyari style aja lah. Oke, biar keren aja sudah. Ini pakai yang ini ya, keren ini sebenarnya. Full mas, pedangnya tak ganti aja lah. Pakai yang corak emas lah ini, kayak gini aja. Udah, aku nggak peduli swing card damage-nya berapa lah. Penting keren ya. Oke, pakai ini aja ya kalau gitu. Pakai Tamaskin Steel juga ya, sama Vine Steel. Udah, biar keren aja pokoknya. Wish, full emas. Oke, kita forge. Coba ya, kita cari yang tanpa penaikan di trust saja ya, jadi swing speed, swing cut, sama handling. Rata naiknya malah. Turun. Wah, tuh kok malah di trust speednya. Jangan di trust speed dong. Ah, ada penambahan. Kurang-kurang. Aduh, trust speed lagi ya nambahnya ekstrim malah. Jangan. Oke, sementara ini yang paling bagus ya. Udah, kita pakai ini aja daripada berlama-lama. Kita kasih nama Save the Queen. Wah. Oke, dan kita menang dibandingkan sama Fox ya. Itu cuma handlingnya aja sih teman-teman. Banding lain-lainnya sih kalah. Trade-trade. Kita jual beberapa juga. Pedang tadi. Yang nggak berguna-berguna tadi itu. Mahal. Tapi nah, murah-murah sih nggak mahal ya. Save the Queen nggak mahal. Berarti dari komposisi bilang beda ya. Susah, belum dapat ya. Malah ini yang bagus sebenarnya. Apa ya bedanya? Swing speednya. Handlingnya cuma lebih tinggi ini. Udah, nggak apa-apa lah. Handling kita penting. Udah,
Dibandingnya sama yang Jormungand jelas OP ya, kalau Jormungand ya. Oke, yuk. Ya, nggak terlihat. Jubahnya aku ganti ya. Yang paling bagusmu kamu punya apa? Imperial Lamellar Soldier. Oke, nggak apa-apa. Biar kelihatan pedangnya ya. Wih, ini. Kelihatan ya pedangnya, teman-teman. Apa tak tukar bisa nggak ya? Ah, nggak ngajak. Golok pembunaga. Ini kalau ini sudah optimal sendiri soalnya. Oke. Udah. Selesai ya. Ah, treasure doesn't have enough money. Are you sure? Gak apa-apa lah. Ikhlas kita. Oke, kita akan mencari. Ih, apa ini? Ada Thais. Thais. Oh, dia banyak. Oke. Kita mencoba menyerang ya kalau gitu. Penyerahan pertama pakai Flandian Snapshooter kayak gimana ini kita lihat. Ntar tapi kita tunggu pagi ya. Kalau 8519 bagaimana kalau siap nuter? Kalau kuda sih jelas menang ya sudah ya. Sudah nggak ada yang dipermasalahkan. Oke, yuk kita mencoba. Attack. Oke, ini teman-teman, kita di pertandingan sudah full crossbowman. Wow. Musuhnya di sana ya. Ada bukitan enggak? Ada bukit-bukit. Wah, enggak ada bukit, teman-teman. Posisinya juga enggak menguntungkan ya, kayaknya. Oh, sudah maju-maju sini aja kok. Segera-segera. Terus formation ya. Soldiers! Loose formation! Yang nomor 2 sama aku ikut aku aja. Kita ini aja kacaukan dulu yang kavalri-kavalri ini soalnya mengganggu crossbowman kita. Kan kita nggak punya infanteri yang untuk bagian menghalau ini. Ya sudah mulai maju ya teman-teman. Tuh kalah. Jelas nggak bisa ini sudah nggak optimal teman-teman ya. Kalau nggak ada infanteri di depan ini, sharpshooter pun sudah nggak bisa apa-apa. Jadi kita bakal bantuin menghalau aja ya pokoknya. Udah, kalian mobile aja ini. Tapi sambau bisa menangi. Oke, kita kesini lagi. Aduh! My horse. Kudaku. Kita cari kuda. Ini. Aku mau kuda. Aku mau kuda naik. Naik. Oh, enggak bisa naik. Oke. Oke, menang nona. Langsung aja serahkan ke anu ya, kapten ya. Alah, kudanya mati lagi. No. Ash. Oke, udah. Diburu sama crossbowman ya. Udah, kita lihat aja kalau gitu. Seperti gimana mereka. Sambal bisa menang, men. Entah gimana caranya. Jadi emang kuat ya, soalnya punya shield tuh ya. Bisa ganti shield sama pedang. Kita nanti perang satu lagi ya.
pakai crossbowmen tapi di tempat yang terbuka aja. Soalnya pedang di hutan-hutan ini kan nggak optimal loh buat crossbowmen juga. Oke, kita loh lumayan, kita matinya banyak loh, 53. Dah, kain dapat berapa? Aku nggak berharap banyak dapatnya, soalnya banyak yang flee tadi. Jadi kalau dapat banyak ya nggak apa-apa. 3 ya, cuma 3 aja ternyata. Nah, ini dapat semua. Tropsnya 126, menggoda sih teman-teman, tapi ya udah nggak apa-apa lah, kita ambil ya. Kita serahkan ke kota aja. Duh, kebanyakan nggak bisa. Yang ini aja, military instrument buat apa sih? Military archer juga. Oke, segini. Gak butuh military ya. Oh, masih ada Thais-nya. Oh, kalau gitu, aduh bentar-bentar. Kita eksekusi dulu. 3 ya, Kahin. Auden, atau Banu Sarmal. Oh ini, sudah rusak ini, klannya satu rusak. Apa, klan apa? Banu Sarmal. Bye-bye. Tamza dia, Banu Karas. Kita ke Amitatis dulu ya. Aduh, lambat banget ini. Kita ke Amitatis dulu, nyetor prisoner. Sama garrison, kita taruh yang selain siap shooter ya. Ini nanti lumayan. Ambil, kasih semua. Kita cuma menerima crossbowman aja. Oke, ini ada nggak di sini? Ya, nggak ada. Hard crossbow nggak ya? Oke, kita kejar Thais tadi. Di mana dia tadi? Mesti kenceng banget toh. Ya, sembunyi lagi dia. Naik lagi pasukannya jadi sini sih. Wih. Oh, jadi 266. Jangan dulu. Jangan malam hari. Oke, kita coba lawan ya 266. Yuk. Di sini sip. 217 lawan 266. Dia ketambahan pasukannya suruk ini loh. Mari kita coba. Semoga nggak di hutan-hutan ya. Wah, 17 lawan 277. Oke, ada di atas bukit ternyata. Mari buktikan pasukannya ada di sana ya. Berarti kita jalan dulu. Oke, di sini ya. Sebenarnya enak di sini loh. Nah. Kok sudah banyak. Tuh, udah pada nyerang. Ini kok sudah pada nyerang toh ya. Yuk, baca yuk. Yuk, kurang pas. Pasukan kita di sana ya, udah mulai. Ganti formasi. Loh, ngapain ini pasukannya serai dari belakang ini.
Loh, back to formation. To position sana maksudnya. Oke, mulai. Yuk. Terus Bowman, silakan mulai panah-panahnya. Apa kurang maju ya? Saya kurang maju. Cuma maju lagi ya gitu. Sini sini. Yo, panah. Aiyah. Oh, mereka nggak maju, teman-teman, ternyata. Maju lagi kalau gitu. Sini, sini. Maju lagi ke sini. Ngetot nggak? Ngetot ya. Tapi nggak ada yang kena serangannya. Agak maju lagi, agak maju lagi. Kita mau pokoknya full crossbow aja nyerang nanti. Yo crossbowman. Ganti posisi, ganti posisi, mireng sini. Agak mireng, agak mireng. Lah lah lah. Jangan nyerang, jangan nyerang. Oke, mulai crossbow-nya ya. Ngomong buntu di sini ya teman-teman, kita lihat aja ya perangnya kayak gimana. Jadi yang belakang ini sudah nggak crossbow lagi, oh, masih crossbow, masih crossbow. Ntar aku tak kontrol semua. Ya bebas. Crossbow-nya gimana? Kok malah pakai pedang semua ya? Malah nggak pakai crossbow-nya. Walah. Mereka udah nggak pakai crossbow-nya, teman-teman. Ini, crossbow-nya dipakai ini. Mana diam aja ini, kalau ngokang dah. Malah aku situ ngapain tadi itu. Cas semua aja biar cepet. Cas mereka sudah gak pakai crossbow-crossbow-an teman-teman. Ini crossbow, crossbow. Ini. Ini serangan pakai crossbow masih beberapa, tapi jarang dipakai kalau crossbownya. Ini ya di crossbow ini pak ya sakit sih. Oke, kita coba satu percobaan lagi ya nanti ya.
ini nih. Kita mati 40. Dapat 3 harusnya. Suruh bahkan sama tadi siapa, Thais ya. Prisoner dapat semua tapi nggak kita ambil ya. Langsung aja kita eksekusi. Suruk ini Banu Karas. Hakan, Hakan. Wah banyak ini warganya. Thais juga kepalanya sudah kita hajar. Oke. Oke, kita sudah sampai di daerah Rasih ini, daerah Padang Pasir. Daerah punyanya markasnya Asra ya tentunya ini. Masa di sini nggak ada? Notan Empire defeated. Siapa yang nyerang? Oke, questnya sudah selesai juga. Nah, tetap aja Istana Plan tetap berlanjut. Jadi nggak mungkin selesai ya. Kayaknya. Tapi kayaknya nyerang anak buah kita itu, Northern Empire. The Empire has been destroyed. Victory. Itu aja, victory. Jadi endingnya victory gitu. Selamatnya gitu, teman-teman. Log updated. Stop konspirasi. Gak mungkin ini salah, try stop di konspirasi. Gimana caranya? Kembali lagi kan? Udah kita ke Garantar ya. Tadi kan diserang katanya. Ya ini. Berapa dia nyerangnya? Pasukannya gede loh biasanya harusnya. Wah, oh dua, cuma 384. Lawan pasukan kita. Kita defend aja coba ya. Lewat sini, lewat sini. Biar langsung sally out gitu kalau bisa. Wah, nggak bisa break in tuh pilihannya. Langsung ya, kita coba lawan. Help, Garantor Castle. Oke, dibantu sama pasukannya ini. Lumayan ada militer di depan ya untuk berjaga-jaga ini. Oke, lapangan luas juga. Sesuai harapan. Pasukannya di mana? Sudah, kita pertarungnya di padang ini aja ya. Ini lost formation aja. Scatter, scatter. Oke, udah scatter ya semua. Satu maju. Tiga ikut aku. Infanteri depan aja. Kamu shield wall di sini nanti. Ini ngerusak ini mesti. Kita halau, kita halau. Yuh, kena hasil terus. Oh, kamu kok mati. Dikeroyok. Come on, guys. Cas. Serang crossbow-nya. Udah kita nggak usah ikut-ikut ya, kita lihat, mau lihat. Crossbow, crossbow. Tapi masih banyak yang ditembak, emang kena semua sih. Cuma mereka kan bisa multi ya, kalau crossbow itu asiknya. Bisa nyerang juga. Lah kita bantu, kita bantu. Yuk ikut aku.
Komatos, tos senjata. Oke, okay. Kita jadi sasaran target. Diserang crossbow itu. Ayo crossbow. Kuda aja diembat loh. Ganas ini crossbownya. Ini ada satu masih ya. Kabur mereka. Ini nasibnya gimana, kita lihat ya, mau lihat. Yaelah, dibaca-baca malahan. Bukan di crossbow teman-teman, malah dibaca. Ini crossbow. Oke, sudah kan? Oh ini masih ngejar. Dah mati. Oh ini masih ada di sana. Wih, mengejar ini berkudanya. Ayo. Guys. Ayo. Duh. Oh itu aku tuh ternyata. Oh. Tak pikir musuhnya ternyata kita. Oke. Ya sama bisa menang lagi ya. Emang kuat sih ya, OP setengahnya itu pasukannya Landia Sharpshooter. Moonkit dapat. Listener kita ambil aja. Moonkit bosnya loh ini. Kausair ini. Wah, kepalanya malah kasihan. Masih ganti lagi. Mungkin. Guys. Benernya kita bawa aja mungkin. Aku nggak mau. Biarin bawa aja ya, teman-teman. Kalau misal kita execute, akhirnya nanti kan pimpinan berikutnya yang bawa troop sampai banyak terus. Jadi kita bawa aja lah. Yang bosnya ini. Oh, hilang. Oh, tarik di sini. Ya, dia ambil dong. Ini speed center. Oh, tarik gak bisa diambil sih. Tarik kan penjara kan. Prisoner. Oke, saya diambil. Tariknya nggak bisa diambil, teman-teman. Hang lagi. Udah punya kita loh ini. Enter dungeon. Kita jalan-jalan dulu di penjaranya. Penjaranya rumit banget ini. Aku sampai bingung ini, mau nemu prisoner ada di mana? Apakah di sana? Oh ini tarik ya,
kita main kasar yuk, tendang-tendang. Hei. Dasar kamu, dasar. Dasar jamong. Ini malah duduk. Woi, kamu kok duduk-duduk aja. Hei. Kerja yang benar. Ini dasar jabral, teman-teman. Udah. Nah, gak bisa. Gusit sama rumah. Ayo, ayo. Dia mau nyerang kita kan? Segera ntar kasih lagi yang diserang. Wih, ada Yalas juga. Ampun, ampun. Yaudah, kalau gitu kita serang ini aja. Will factor last drop. Attack. Rumah ini kan pimpinannya inti kan? Oh iya. Sama Gusit. Kalau Gusit, Benukaras. Oh, kerennya habis ini. Kita ada lawan. Kita square ya, kan nggak belum ada square. 5 square sih sudah ya, kotak tapi kurang efektif. Mending langsung cas aja ya teman-teman. Kita lihat kemampuannya crossbowman dengan cas ini. Bisa nggak menang imbangi, kan ini masih imbang satu-satu kan power levelnya. Mereka diem aja di situ. Yang kuda. Eits, tombak-tombak. Ini ya, kita lawan ini. Oh ya, lihat, mari kita lihat snap shooternya gimana. Oh, asik ini ya. Jadi ada yang nyerang, belakangnya oh, langsung. Mending bagus dicas ya ternyata. Dicas lebih oke. Mereka tahu posisinya harus gimana gimana. Kesimpulannya crossbowman itu kalau gabungannya infanteri sama archer berarti. Tuh, nggak berkurang apa-apa loh teman-teman. Terlalu OP emang kan Landian snap shooter. Ini sodok. Aduh ketutupan tanaman. Sodok. Tusuk. Masih ada yang banyak kabur ya kayaknya, tapi sudah kita lepasin aja. Kita mati 15 loh. Asik ternyata harus dicas berarti. Mending nggak usah dikontrol. Perlakukan dia kayak apa? Infanteri berarti. Loh, rumahnya kabur lagi. Buset, kliennya Banu Karas hancur. Oh ini rumah. Wah dia gabung sama ini. No, jangan. Dia ngejar kita. Oh enggak deh, besieging. Tubilis Castle. Kita ke Tubilis Castle aja kalau gitu. Defend. Ada berapa pasukannya? 280 tok ya. Cobalah ya. Kita siege defend ya. Join the defense. 648257.
Ya, mereka nggak berani. Tunggu-tunggu. Oh, buyar semua malahan. Iya, Last Army. Dia ternyata malah kesempatan, teman-teman. Yuk, 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 yuk. Eh, jangan dulu, jangan dulu. Mereka masih ngumpul soalnya. Sekarang ya. Kita hajar yang mana dulu? Ini dulu aja. Oke. Lo malam hari. Sorry, teman-teman. Aku lupa kalau pertarungan ini malam hari ya. Gak bisa mundur juga. Langsung ya. Attack semua. Kita buktikan kemampuan dari crossbowman ini. 249 lawan 125. Aduh. Ini yuk ketabrak. Alah, ketabrak lagi. Malam-malam banyak halangannya ternyata. Ayo. Kita masuk di tengah-tengah. Dan gak ngasih apa-apa. Ini. Oke, gajah. Oke, ini sip. Ini. Dia datang loh soalnya. Kita pukul noh kesempatan. Hei, loh banyak di sini pasukan. Oke, crossbowman silakan beraksi. Landian siap muter. Cut semua. Kita nggak menghalangi ya, nggak menghalangi. Aush. Tertunjuk. Bunuh. Ini. Mereka masih aman di sini. Mereka save W posisinya soalnya. Kuda-kuda kita pas di tengah-tengah. Mati. Aku ambil kudamu. Ambil kudamu. Ah, nggak bisa, nggak cukup. Yalah, kita bunuh sih. Aush. No. Tiga, bantu aku. Aku han. Oke, aman. Panah-panah semua. Eits, aku dipanah. Jangan mati. Alah, mati juga. Maaf ya teman-teman, paksa mati juga padahal udah mulai lari ya. Aku gak punya shield soalnya. Lanjut, kita bacai lanjut yuk. Inilah yang bikin aku mati tadi, siapa tuh yang nge-shoot aku. Oke. Okay. Mereka cepat mereka juga. Boya pakai crossbow gitu. Masa lari. Ya, ada yang crossbow kena ternyata. Udah ya teman-teman, kelamaan ngejarnya. Yang pasti Diul dapet, Yalas juga dapet. Tapi kita mati. Yalas nih tanpa pasukan loh. Bapaknya si Ukait loh. Dia nggak punya anggota. Oke. Wow, Kait gak marah. Suami kita gak marah sama kita ini.
Deal, deal. New owner, Oscar. Oke. Loh, ini tadi kayaknya anggotanya kok ada beda ini toh. Emang ini ya? Yang rumah ini grupnya Banu Kilt ya, oh Banu Kilt. Dikit lagi, dikit lagi. Kejar-kejaran pemirsa. Akhirnya pun tertangkap juga. Kerahkan kemampuanmu, siap shooter. Ikut kita aja. Aduh, cepetan. Bacamu lagi. Yuk kita lihat dari sini ya. Masih ada yang di sini nih. Oke, kita lihat pertarungannya aja. Crossbow, crossbow. Jatuh. Terus bunyinya hampir kena ini, enggak kena-kena nanti. Aman. Kita cuma mati 2. Nah, dia stop shooternya. Oh, kita ikutan ngejar ternyata. Ah, kelamaan. Ambil alih aja. Beres. Rumah dapat. Banu Kilt tinggal dikit. Tinggal manan saja. Yang rajanya biar meratapi satu persatu. Kita bertahan dulu di Garden Town. Efek gak punya noble di serang kanan kiri ya. Tapi kan kalau kita ngurangi noblenya lama-lama juga aman. Gak masalah kita ngorbankan beberapa settlement, tapi akhirnya nanti kita ambil semua alih kok juga pada akhirnya. Oke, fight! Akhirnya ada pertarungan siege defense, teman-teman. Ring 2 model-model gini. Ini wall level berapa tapi? Kalau rendahan gak punya batu, rugi dong. Repot. Lumayan, lumayan. Ternyata lumayan bagus di sini. Ya udah, langsung bikin salt ya. Mana ini? Tapi aku bingung ini. Kecil banget. Naiknya lewat mana juga aku bingung. Loh, bukan lewat sini. Lihat mana naiknya. Mana ini? Oh, di sini ini. Lo salah gila juga. Lo jangan buang waktu. Lo gak bisa naik. Lo gak bisa naik. Lo, iya toh. Terus aku nembaknya gimana?
Ganti tempat lain, ganti tempat lain. Wah, kuat mana sih? Udah jebol nih lama-lama. Tuh kan udah jebol. Oh ini tau ternyata bentengnya. Walah. Udah pada naik. Sini-sini, kita naik ke towernya. Gak ada bom ya di sini. Oh ini batu, tapi bukan bom cuma stone pile. Rugi. Apaan aja. Kita bantu ini aja ya, supaya dia gue bisa lompat langsung. Dan gak naik-naik ini loh. Kita terpojok ya. Aduh, sorry, bolo dewe ternyata. Waduh, kita diserang di sini. Kita sodok-sodok ya, sodok-sodok bawah. Ayo, ayo. Aduh. Yo, di belakang mulai. Bisakah kita menang ini? Aduh. Sementara bertahan ya. Di sisi ini. Kita ke situ aja, ke jembatan biar nggak naik terus pasukannya. Waduh, salah aku, nggak punya bolon di sini. Kita turun ke bawah aja yuk. Oke, kita hadapi semua yang di bawah. Adram. Hei, mana kamu? Aku di sini. Aduh. Hei, kok tiba-tiba banyak? Hei, dari belakang juga. Bacok. Hei. Ah. Oke. Kita serang dari depan ini. Gak ada yang bantuin kita juga pastinya. Aduh. 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 Mundur-mundur. Mundur-mundur, maju. Wah. Kita maju. Anak buahku di mana? Kita dikejar nih. Oi. Guys. Mana? Oh itu di situ. Gue bertahan gak ini? Oke. Kita ketemu anak buah kita. Oh, makasih. Oh, selamat. Tabel senendam di sini. Oke, mati kamu. Sip. Alah, malam bundan apa kita. Oh, selamat teman-teman. Menang. Menang. Kita menang.
Gimana ini musuhnya? Mereka ngejar kemana sih? Oh, mereka kabur ternyata. Ya sudah, kita menang. Ada manan dapat. Cuma dapat manan aja kah? Hasan juga. Adram. Prisoner kita ambil ya. Adram kita execute. Hasan juga. Oh, dia Banu Atij. Sama Talas. Manan tinggal ini kan, Pak. Oh, sudah habis berarti punyanya Banu Kilt ini. Sip. Ini tinggal klannya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Sudah hampir 60% ya kita lawan. Ini Banu Saran ya tinggal dikit aja. Banu Atij tinggal Talas. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sama 9. Kurang 9. Kita pastinya di pertemuan berikutnya di 14. Oh, 14 ya. Oh, ke 15. Asrae udah habis. Oke, sampai bertemu di video tato selanjutnya ya teman-teman. Kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Dan kesimpulannya ternyata Flandian Siap Snooter ini memang kuat ya, apa ya? Dia bisa prajurit yang bisa infanteri apa? Jarak dekat dan jarak jauh. Bawa 300 saja dia bisa bawa apa? Melawan macam-macam pasukan loh tadi. 300 lawan 600 saja dia menang. Oke, terima kasih telah menonton ya teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.